Tren di media sosial selalu silih berganti setiap waktu. Tren TikTok yang sedang populer sekarang yakini di balik foto ini. Seorang wanita mengikuti tren TikTok tersebut menuai pujian usai mengungkapkan pekerjaan aslinya. Video tersebut dibagikan di akun TikTok pribadinya @nisha_sp hingga viral dan telah ditonton lebih dari 21,6 juta kali. Pada awal video, wanita ini menunjukkan fotonya sewaktu di media sosial. Wanita tersebut berfoto bak seorang model profesional dengan wajah yang cantik dibalut make up. Baju yang digunakan wanita ini memiliki mode kekinian. Siapa sangka di balik foto dirinya dengan outfit kece, ada kerja keras di balik itu semua. Wanita tersebut mengungkapkan pekerjaan aslinya yakini seorang cleaning service. Dia memperlihatkan kegiatan sehari-hari saat bekerja sebagai cleaning service. Layaknya cleaning service, wanita berambut panjang ini tampak membersihkan kaca gedung tempatnya bekerja. Wanita itu juga membersihkan lantai keramik sambil jongkok. Wanita tersebut sebagai cleaning service menunjukkan pula tugasnya saat mengangkat tangga yang berat. Semua pekerjaan sebagai cleaning service dilakukan oleh wanita itu dengan semangat. Video itu sontak dibanjiri tanggapan positif dari warganet yang menonton. Warganet salut dengan wanita ini yang tidak gengsi melakoni pekerjaannya sekarang sebagai cleaning service. A day in my life, jadi pengen banget buat a day in my life karena iseng juga, dan di sini gue pengen siap-siap berangkat kerja dan gue di sini langsung jalan untuk menuju naik angkot. Dan ini gue naik angkot pertama karena kalau naik angkot itu gue 3 kali naik gitu guys. Dan yang di sini gue udah naik angkot yang kedua yang jurusan Kampung Melayu kalau nggak salah ya. Dan gue kalau kerja tuh biasa naik angkot, gojek kalau nggak kereta. Cuman di sini lagi naik angkot karena kereta tuh kadang kalau pagi suka lama. Oke, tiba-tiba gue udah sampai kantor karena tadi videonya nggak gue rekam banyak juga. Dan di sini kalau misalnya yang udah sampai kantor duluan itu harus nyalain lampu duluan guys. Berhubung gue sampai duluan, jadi ini gue yang nyalain semua. Dan di sini gue langsung nyalain lampu yang toilet perempuan. Dan banyak banget yang gak percaya kalau gue cleaning service. Gue benar-benar cleaning service guys. Dan di sini gue mau siap-siap kerja. Dan di sini gue buka jaket, dan segala macam lah, kuncir lah, bla bla bla. Dan di sini gue ada cuplikan lagi istirahat ya guys. Soalnya kalau kerja nggak bisa gue rekam. Lanjut aja langsung pas pulang. Dan di sini gue langsung siap-siap mau pulang dan di sini gue naik kereta karena kalau pulang tuh kan santai. Terus kereta juga memang ya kalau sore nggak begitu lama juga dibandingkan pagi. Kalau pagi tuh lama banget, gue kayak telat nih gue naik angkot, naik kereta. Dan di sini gue udah sampai dekat rumah gue. Tumben banget rumah gue ada bazar nih. Oke, di sini gue udah sampai rumah. Jadi sekian ada in my life aku yang gak bermutu itu.